Sakit kepala memang sangat mengganggu aktivitas keseharian kita ya, Mams. Apalagi jika migrain sudah menyerang dan sampai membuat kebersamaan Mams dan keluarga terganggu. Tentu sangat merepotkan, bukan? Migrain sendiri biasanya disertai dengan sakit kepala yang diikuti dengan rasa mual hingga muntah, Mams. Rasa nyeri yang tidak tertahankan tersebut seringkali membuat Mams berinisiatif untuk meminum obat, bukan? Namun, jangan terburu-buru minum obat, Mams. Ternyata, kita bisa mengurangi rasa nyeri saat migrain dengan memijat 3 titik ini loh. Apa saja ya? Tonton videonya sampai habis yuk, Mams. Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Nakita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Melansir dari Great Health, terdapat titik-titik tubuh yang bisa dipijat untuk mengatasi migrain, diantaranya telinga. Melansir Healthline, aurikuloterapi adalah jenis akupuntur dan akupresur yang difokuskan pada titik-titik di telinga. Adapun titik-titik di telinga yang dapat dipijat untuk atasi migrain antara lain, luar telinga, di bagian atas telinga yang bertemu dengan pelipis, date, bagian ini berada di tulang rawan, tepat di atas lubang saluran telinga. Telapak tangan. Lembah union atau disebut juga dengan titik hegu terletak di antara pangkal jari dan ibu jari dan jari telunjuk. Mams hanya perlu waktu sekitar 5 menit untuk menekan bagian ini. Namun, menurut pengobatan tradisional Cina, sebaiknya tidak menekan bagian ini jika sedang hamil ya, Mams. Terakhir adalah kaki. Dilansir dari Medical News Today, merangsang titik akupresur tertentu pada kaki dapat membantu meringankan gejala migrain loh, Mams. Beberapa titik pijat untuk mengurangi nyeri migrain antara lain above tears yang terletak di belakang jari keempat dan kelima pada kaki. Kemudian, bagian titik bergerak pada letaknya berada di antara jempol kaki dan telunjuk. Dan terakhir, pada bagian great shirts yang terletak di sekitar 1 atau 2 inci pangkal jempol kaki dan telunjuk, namun sebaiknya tidak menekan bagian ini jika sedang hamil ya, Mams. Nah, itulah tadi beberapa titik pijat untuk meredakan migrain sebelum akhirnya mengambil obat andalan dari dokter ya, Mams.